Hai, Assalamualaikum. Terima kasih banyak sudah mampir di channel ini. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat ya dan selalu lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kegiatan aku diawali dengan masak-masak, teman-teman. Nih, aku mau numisin toge aja nanti sama bikin sambal kerang gitu ya. Alhamdulillah sih anak-anak pada suka kalau yang namanya seafood. Nah, ini tuh karena buru-buru aku cuman tumisin daun bawang sama seledri doang, teman-teman ya. Nggak pakai bawang merah, bawang putih. Jadi ya udahlah, yang penting mah ada bawangnya gitu. Nah, untuk masak toge ini baiknya jangan terlalu lama biar rasanya tetap crunchy gitu, teman-teman ya. Pokoknya hemat waktu deh kalau masalah tumis-tumisan. Nah, sekarang aku kasih seasoning garam, kaldu jamur, terus dikasih gula, sedikit gula putih ya, terus kasih lada. Udah deh cukup teman-teman ya. Oke, lanjut sekarang aku mau bikin bumbu untuk sambal goreng kerang. Mirip-mirip kayak sambal goreng kentang gitulah bumbunya, teman-teman ya. Nih aku tulisin untuk bumbu yang aku chopper. Nah, dicoper aja karena aku kepengen bumbunya itu nggak begitu halus, teman-teman ya. Jadi agak kasar-kasar gitu. Sebetulnya kalau pakai chopper ini bisa sih sampai halus bumbunya asal dikasih air aja. Oh ya teman-teman, aku pakai bumbu seadanya aja, sisa-sisa di rumah karena belum belanja mingguan lagi ya. Belum ke pasar, belum ke tukang sayur, jadi kalau aku masak itu bisa pakai bumbu yang ada aja gitu, nggak mesti lengkap ya. Nah, ini dikasih saus tiram teman-teman sekitar 2 sendok makan ya, dikasih lada juga, dikasih garam gitu. Terus dikasih gula merah. Pokoknya kalau yang namanya sambal goreng itu paling mantap dikasih gula merah teman-teman ya. Jadi karena aku orang Sunda, rasa dari makanan itu biasanya ada sedikit manis, terus gurih. Terus biasanya sih kita tuh seneng yang namanya pedes gitu ya. Pokoknya dari semua rasa itu harus nampak rasanya di lidah teman-teman ya. Dan ini aku taburin daun bawang ya, biar ada yang ijo-ijonya. Nah, ini aku sajiin di pryvan aja teman-teman. Ini ukurannya yang kecil 20 cm dan yang besar 22 ya. Jadi pryvan ini multifungsi, bisa untuk masak, bisa untuk nyajiin, pokoknya untuk segala macam deh bisa dipakai. Oke, sekarang lanjut aku mau beres-beres dapur, terutama ya bersih-bersih di perabotan ini teman-teman ya. Biasalah kalaupun masak sedikit juga yang kotor mah pasti ada ya. Oh ya teman-teman, pengen cerita sedikit nih. Semakin bertambahnya usia, aku tuh ngerasain semakin betah di rumah gitu. Semakin menikmati kegiatan-kegiatan aku di rumah. Jadi keinginan-keinginan aku secara pribadi, ego pribadi itu kayaknya tuh udah semakin ditekan. Bukan semakin ditekan sih, kayaknya sih udah gak banyak lagi gitu ya. Ada yang ngerasain sama gak sih teman-teman kayak aku? Boleh share ya di kolom komentar. Oke, lanjut dengan kegiatan aku ya. Sekarang aku mau bikin roti ini untuk bekal kakang sekolah, plus cemilan anak-anak. Nah, untuk bahan-bahannya aku tulisin aja teman-teman ya. Ini aku pakai food processor aja. Kebetulan food processornya kan bisa dipakai untuk ngadonin gitu ya. Pertama-tama aku masukin untuk bahan kering, terus tadi dicampur dulu ya pakai mode pulse. Dan sekarang masuk adonan basahnya teman-teman ya. Aku pakai serpihan air es gitu yang ada serpihan es batunya. Terus dikasih susu dan lain-lain ya. Nanti aku tulis aja. Nah, sekarang aku istirahatin selama 10 menit ya. Dan ini setelah 10 menit aku masukin butter atau margarin juga boleh teman-teman ya. Dikasih garam juga. Nah, selain butter atau margarin, biasanya aku tambahin shortening atau mentega putih. Nah, ini udah cukup teman-teman ngadoninnya ya. Sekarang aku mau istirahatin dulu adonannya sampai nanti mengembang 2 kali lipat. Nah, sebelum diistirahatin aku bulatin dulu adonannya ya.
Jadi untuk membuat roti ini memang perlu waktu, teman-teman, dan butuh kesabaran. Oke, sekarang udah diistirahatkan, cukup teman-teman ya, udah mengembang 2 kali lipat dan aku kempiskan, dibuang udaranya. Dan sekarang aku akan timbang, terus dibagi-bagi lagi. Nah, karena loyang yang aku pakai diameternya 18, tingginya 8 cm, jadi untuk keseluruhan adonan beratnya sekitar 400 gram, teman-teman. Dan akan aku bagi lagi sebanyak 6 buah gitu. Jadi satu bulatannya ini sekitar 67 gram ya. Jadi memang perlu dihitung gitu, teman-teman, biar rata gitu ya, dan ukurannya itu pas. Untuk loyangnya tadi aku olesin pakai margarin, diolesin tipis aja. Dan sekarang aku akan bentuk roti sobeknya. Dipipihin dulu, dibuang udaranya. Ini tuh biar rotinya mulus, teman-teman, sampai gelembung udaranya itu habis ya. Dan aku pakai pasta coklat. Bukan pasta coklat, ini tuh selai coklat, teman-teman. Nah, dibentuk wall roll bread seperti ini ya, atau roti sobek wall gitu. Nah, ditaruhin seperti ini, ditaruh satu-satu ya. Nah, ini udah semuanya dibentuk. Sekarang aku akan proofing ya, kurang lebih selama 1,5 jam, teman-teman ya, tergantung suhu udara di dalam rumah kita. Yang penting patokannya 2-3 kali lipat mengembangnya. Nah, ini udah sekitar 3 kali lipatnya mengembang. Ini udah cukup, teman-teman ya. Dan sekarang aku akan olesin pakai susu evaporasi sebelum aku panggang. Aku tadi udah manasin ovennya juga. Nah, tadi aku udah preheat ovennya di suhu 190 derajat Celcius api atas, dan suhu bawahnya 160 derajat Celcius ya. Untuk suhu pemanggangan sama, teman-teman, untuk memanggang roti sobek seperti ini maksimal 30 menit ya. Pokoknya 25-30 menit, gak boleh lebih dari itu, biar rotinya itu tidak kering gitu, teman-teman, tetap moist gitu ya, dan bisa lembut. Nah, setelah dipanggang, aku olesin lagi pakai susu evaporasi seperti ini, teman-teman ya. Teman-teman, biasanya kalau bikin roti diolesin pakai apa? Nah, untuk rotinya alhamdulillah matangnya ini merata, teman-teman ya, tanpa harus diputer-puter. Dan tanpa sepengetahuan aku udah dikobetin sama Babang. Jadi nggak mulus lagi. Ya udah, sekarang kita sobek, teman-teman. Alhamdulillah, ini untuk rotinya lembut, alhamdulillah, walaupun diulenin cuman pakai food processor, tapi alhamdulillah ini rasanya enak dan teksturnya juga lembut. Oke, teman-teman, ini lanjut aktivitas aku di rumah. Kebetulan anak-anak udah pada bobo, jadi aku mau beresin rumah ya. Tadi tuh udah diberesin sedikit sama anak-anak, ini tuh jauh lebih berantakan sih tadi sebelum aku beresin. Mereka mau sih ngeberesin, cuman karena udah keburu ngantuk ya udah mereka pada tepar gitu. Alhamdulillah, teman-teman, disyukuri aja ya, walaupun rumahnya tidak luas, tapi hikmahnya kalau kita beres-beres itu tidak capek gitu. Dan ini sangat mudah untuk dibersihkan, alhamdulillah ya. Apalagi semenjak aku pasang vinil seperti yang aku ceritain di video-video aku sebelumnya ya. Ini tuh lebih mudah lagi dibersihkan, teman-teman, dibandingkan dengan lantai keramik. Dan untuk urusan mengepel sekarang aku nggak tiap hari, jadi sekitar 2 hari sekali gitu, tergantung kondisi lantainya juga ya. Kadang-kadang udah kotor sama anak-anak, ya udahlah, butuh dipel juga. Dan untuk ngepelnya juga alhamdulillah sangat-sangat mudah. Oh ya, untuk alat-alat baking yang aku pakai tadi untuk bikin roti udah aku bersihin. Mohon maaf tidak divideokan, teman-teman ya, hanya video bersih-bersih ini aja. Jadi kalau ada beberapa kegiatan aku yang tidak divideokan itu biasanya HP aku lagi di charger, teman-teman ya. Ya, karena aku tuh harus buru-buru sih ngebersihin, ngeberesin barang-barang di rumah, ya udahlah, gak harus selalu divideokan gitu.
Oke, lanjut. Nah, ini sebelum tidur, aku mau cuci muka dulu. Nah, untuk sekarang ini aku lagi rutin pakai sabun muka ini, namanya Skintific Amino Acid Gentle Cleansing Mousse. Ini tuh aku suka banget, teman-teman, karena bikin kulit aku lembab dan halus banget. Pokoknya teman-teman wajib coba untuk yang satu ini karena aman banget untuk kulit yang sensitif ya. Nah, yang aku suka ini bisa menjaga skin barrier kita dari masalah kemerahan, kulit yang cenderung mudah berjerawat, atau kulit kering dan cenderung bertekstur. Nah, teman-teman bisa lihat ya, pada saat aku pump tadi, face foam-nya ringan dengan busa silky. Ini aman banget untuk skin barrier. Busa yang lembut seperti sutra ini mudah banget dihasilkan dengan satu kali tekan untuk membersihkan kotoran dan minyak berlebih. Jadi ini dia yang aku suka, bentuknya pakai pump seperti ini dan busanya lembut banget, tidak mengiritasi. Nah, mungkin teman-teman kepo ya, kenapa aku tertarik pakai facial mousse ini? Karena ada keunggulan dari ingredientnya. Kandungannya adalah amino acid dengan molekul mikro efektif membersihkan dengan lembut sampai ke pori-pori. Terus kandungannya ini diformulasikan dengan 5 kali ceramide dan white truffle untuk mengunci kelembaban kulit setelah mencuci wajah. Nah, yang aku rasain setelah cuci muka, wajah aku tetap lembab dan lembut walaupun tidak segera pakai toner. Itu tuh menurut aku keunggulan banget, teman-teman, dari sebuah facial foam ya. Selanjutnya dari rangkaian skincare aku adalah pakai serum, teman-teman, wajib banget pokoknya pakai serum ya. Untuk serum yang aku pakai Skintific Simuai 377, ini khusus untuk dark spot, teman-teman ya. Jadi si serum ini tuh bisa membantu memudarkan dark spot dalam 14 hari. Itu menarik banget sih menurut aku, teman-teman. Insya Allah nanti aku share di video berikutnya ya. Nah, setelah pakai serum Simuai 377 tadi, aku pakai 5 kali ceramide yang moisturizer ini. Jadi ini udah aku share di video sebelumnya ya. Udah lama aku pakai dan aku puas banget pakai ini. Jadi bisa mengunci kelembaban sampai 24 jam loh, teman-teman ya. Teman-teman wajib cobain, dan ini bisa memperbaiki skin barrier kita yang seperti aku bilang tadi, seperti kulit yang mudah kemerahan, mudah berjerawat, terus yang kulit sensitif seperti itu ya. Kalau aku cenderung kering dan bertekstur kasar gitu, teman-teman. Alhamdulillah dengan pemakaian yang rutin ini membuat kulit aku tampak lebih lembab dan halus banget. Pori-porinya juga semakin mengecil, teman-teman, alhamdulillah. Oh iya, buat teman-teman yang nanya, harga dari facial mousse cleanser dari Skintific yang aku pakai tadi, harganya Rp99.000, isinya 100 ml, dan sudah ada BPOM-nya ya. Oke, teman-teman, lanjut ya. Sebelum tidur aku mau beresin lagi ini baju-baju, belum aku lipetin karena tadi siang belum sempat. Biasanya aku lipet-lipetin sambil anak-anak ngaji gitu, tapi karena tadi anak-anak ngaji sambil aku beraktivitas yang lain, jadi ini belum aku beresin gitu. Ini tuh baju sehari-hari sama aku dilipetin aja. Tapi sih tergantung, teman-teman, tergantung kondisi bajunya ya. Kalau lecek ya udah disetrika aja, walaupun itu baju sehari-hari. Oh ya, teman-teman, karena semakin banyak pekerjaan aku, semakin bertambah sehari-harinya gitu ya. Aku juga berpikir untuk nyari asisten sekadar untuk mencuci baju atau menyetrika gitu ya. Mudah-mudahan sih dapet ya, nanti ada orang yang baik gitu. Nah, biasanya malam-malam juga aku siapin untuk baju kakang sekolah besok, teman-teman ya, biar pagi-paginya bisa langsung dia pakai. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video aku sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat ya. See you on my next video. Assalamualaikum.